Kebakaran hebat kembali terjadi di Merangin, kali ini sebuah rumah dan sangkar tari milik Ira Irmawati yang berlokasi di kawasan Kebun Sayur Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Merangin. Pada Jumat pagi sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, ludes dilalap si jago merah. Menurut penuturan Ketua RT setempat, kebakaran diduga diakibatkan oleh tabung gas meledak saat pemilik rumah sedang memasak. Karena banyaknya bahan yang mudah terbakar, membuat api seketika membesar dan membakar seluruh isi rumah dan sangkar seni yang ada di depan rumah. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam petugas pemadam kebakaran dibantu mobil water cannon Polres Merangin memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian kebakaran ini, kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ibu Irawati, Ibu Ira dengan suaminya, kan? Informasi sementara ini katanya dari... masak tadi kan, ada ledakan apa memang dari kompor atau dari listrik, kita belum tahu juga kan. Lut Hidayat, Jambi TV.